Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga, dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan, dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan atau mengejazahkan sebuah amalan yaitu amalan yang faedahnya dan keutamaannya yaitu untuk menjual tanah atau rumah atau properti supaya cepat laku. Amalan ini kami dapatkan dari ijazah guru saya, waktu saya di pondok pesantren dahulu. Pada waktu itu, waktu khataman, dan beliau mengijazahkan sebuah amalan, banyak amalan yang antara lain yaitu untuk menjual tanah, dan pada kesempatan kali ini, amalan tersebut akan kami ijazahkan atau bagikan kepada para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan doa-doa khusus untuk menjual tanah atau rumah atau propertinya yang tak kunjung laku-laku, tak ada pembeli. Maka dari itu, kami akan membantu dengan mengijazahkan atau membagikan sebuah amalan Supaya penjualan tanah atau rumah Anda segera laku, cepat laku, dan lancar transaksinya atau pembayarannya, ada sedikit cerita, yaitu cerita dari saudara saya pada waktu itu menjual kebunnya, kebun warisan dari orang tuanya, dan dia meminta bantuan pada saya. Untuk menjualkan tanahnya atau kebunnya, dan pada waktu itu dia mencari doa atau amalan pada seorang kiai, dan tata caranya sama seperti yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini. Dan pada waktu itu, waktu dia mengamalkan amalan dari seorang kiai tersebut, setelah itu. Selang satu bulan atau dua bulan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan pembeli, dan pembeli tersebut melihat tanahnya mengelilingi tanahnya tersebut. Itu dia langsung cocok, kemudian besoknya transaksi, kemudian pembayaran, dan semuanya lancar. Dan apabila para pemirsa ingin mengamalkan amalan ini, silahkan tulis kobil tuh pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Sebelum mengamalkan amalan ini nanti, perlu Anda mengambil tanah dari kebun atau pekarangan Anda atau rumah yang mau Anda jual, yaitu diambil setiap sudut pojok mengambilnya dengan tangan dijadikan satu kemudian Anda ambil tanahnya kemudian Anda masukkan tas kresek atau wadah apapun itu yang jelas bisa untuk mewadahi tanah tersebut kemudian Anda ambil lagi tanah yang ada di sudut pojok sebelah dan seterusnya seperti itu apabila ada empat sudut Anda ambil di empat sudut tersebut apabila ada enam sudut ya diambil di setiap enam sudut kemudian Anda bawa pulang setelah itu ketika jam 12 malam ke atas Anda sholat hajat dua rakaat setelah sholat hajat dua rakaat Anda ambil tanahnya yang anda taruh wadah apapun itu tadi Kemudian Anda hadap Kemudian Pertama wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wasilah dengan membacakan hadiah fatihah Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk yang kedua Wasilah kepada Yang mengijazai amalan ini Seperti khususon Man ajazani al-fatihah Seperti itu Kemudian selanjutnya Anda baca istighfar 100 kali sambil menghadap tanah yang Anda ambil tadi. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.

yang Anda hadap tadi yaitu tanah yang Anda ambil dari tempat lokasi tersebut yang Anda hadap tadi Anda tiupkan sebanyak tiga kali setelah itu tanah tersebut Anda taburkan di sekeliling tanah atau rumah atau pekarangan yang Anda mau jual Amalan ini cukup dikerjakan satu kali. Usahakan hati Anda yakin dan ikhlas mengamalkan amalan ini, karena pada dasarnya amalan tersebut adalah wasilah untuk mempercepat penjualan tanah atau rumah atau properti Anda, dan sejatinya hanya Allah-lah yang Maha Berkehendak yang maha mengizinkan apapun bisa terjadi. Semoga yang mengamalkan amalan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan diijabah segala doa-doanya, diijabah segala keinginan-keinginannya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.